Halo Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas soal pada materi pola keruangan desa dan kota. Perhatikan soal berikut ini. Salah satu pengendalian urbanisasi adalah adanya upaya lembaga pendidikan komputer di kota, B. Pembangunan sarana transportasi di desa, C. Komunikasi yang lancar dan cepat di kota, D. Upah kerja di kota lebih tinggi, E. Pemindahan modal desa ke kota. Oke, untuk menjawab soal tersebut mari kita simak pembahasan berikut ini. Ya, di sini pengendalian upaya pengendalian urbanisasi. Itu sama halnya dengan upaya dalam mengatasi urbanisasi. Nah, upaya di sini kita akan fasilitas desa ya di sini ya yang pertama upaya ini pengendaliannya apa saja ya yang pertama meningkatkan fasilitas di desa biar orang-orang tidak pindah ke kota, ya. Kemudian yang kedua, pemerataan pembangunan, ya, di daerah desa. Pemerataan pembangunan di pedesaan. Kemudian selanjutnya, desentralisasi industri kecil ke desa-desa. Desentralisasi industri kecil, kemudian selanjutnya membatasi arus penduduk. Membatasi arus penduduk dari desa ke kota melalui apa? melalui kegiatan administrasi dan kebijakan yang lain. Dengan upaya-upaya ini, ya, tentunya kita bisa apa? Bisa mengendalikan urbanisasi, ya. Jadi, meningkatkan fasilitas di desa, misalnya fasilitas transportasi, fasilitas pendidikan, ya sehingga orang-orang tidak pergi ke kota. Kemudian pemerataan pembangunan di desa, dibangun-bangunlah pabrik, dibangunlah eh, sekolah, kemudian dibangunlah fasilitas-fasilitas sehingga orang-orang eh, desa tidak akan pergi ke kota. Kemudian desentralisasi industri kecil di desa. Jadi di, di desa itu dibangunlah industri-industri kecil, ya. Yang bisa menyerap tenaga kerja, sehingga orang-orang desa tidak lari ke kota, kemudian membatasi arus penduduk. Ya, membatasi arus penduduk di sini. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah, e, dengan adanya administrasi, orang tidak mudah untuk pindah ke kota ya dari penjelasan ini maka kita dapat menjawab soal di atas yaitu salah satu pengendali urbanisasi adalah a adanya upaya lembaga pendidikan komputer di kota ini di kota ya bukan di desa kemudian pembangunan sarana transportasi desa nah inilah yang mengendalikan e, pemerataan pembangunan di desa jadi saranya sarana dan fasilitas itu di tingkat Bukan. Kemudian komunikasi yang lancar dan cepat di kota ini, di kota bukan di desa. Kemudian upah kerja di kota lebih tinggi, tentunya ini di kota. Kemudian pemilihan modal ke desa, ke kota ini, ke kota, sehingga orang juga akan ke kota. Ya, jadi yang betul adalah pembangunan sarana transportasi di desa sebagai peningkatan fasilitas di desa dan pemerataan pembangunan di desa, sehingga urbanisasi dapat dikendalikan. Oke, sobat brandly Selamat belajar untuk semua sobat Beli. Salam edukasi.